Hai guys, balik lagi sama aku Krusita. Di video kali ini, aku mau ajak kalian keliling dan makan bareng aku di Teras Garden Legenda Wisata. Jadi kayak gini guys, pemandangan di luarnya. Dan tempat makannya itu ada outdoor dan ada indoor ya. Ini aku lagi di outdoor, yuk kita keliling. Cuacanya sekarang lagi hujan. Walaupun aku di outdoor, tapi tetap gak kehujanan loh guys. Gimana guys pemandangannya? Indah banget ya. Serba hijau, asri dan nyaman banget di sini. Nah, kalau kalian lihat di sana banyak banget tempat duduknya guys. Gak perlu takut ramai atau penuh atau bingung mau di mana karena di setiap sudut itu tempat duduk dan tempatnya luas banget. Di sini tempat duduk aku. Wah, setelah aku lihat-lihat, ternyata di sini ada kolam ikan juga loh guys. Lucu banget ya. Jujur li, dari tadi mata aku salvo ke meja ini guys. Lihat deh, kotak-kotak kecil gitu. Hampir aja aku mau duduk di sini tadi. Dan di setiap mejanya itu ada stop kontak loh. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau HP kalian lowbat. Karena aku masih penasaran gimana sih pemandangan di dalamnya. Yuk kita keliling guys. Gokil guys, dari tadi aku bingung mau foto di mana nih. Excited banget karena tahu di setiap sudutnya ini adalah spot foto. Sampai-sampai aku bingung mau pilih yang mana ya, mau di mana ya. Dan ini dia di dalamnya. Banyak banget kan tempat duduknya guys. Dan kalian bisa foto di mana aja. Oh ya guys, anyway, aku rekomendasiin banget buat kalian. Mau kalian bawa keluarga, anak, temen, saudara, adik kakak, atau pacar. Cocok banget deh kesini. Karena tempatnya PW banget loh guys. Asri, adem, sejuk, nyaman. Jadi gak mau pulang deh. Yuhu, cafe tournya udah abis ya. Sekarang aku mau balik ke tempat duduk dan order makanan. Yuk guys, ikutin terus. Yes, jadi ini dia menunya. Aku bakal kasih lihat ke kalian menunya dan harganya. Jadi kalian gak bingung ya mau pesan apa kalau kesini. Jujur banget review dari aku setelah aku lihat menunya, makanan di sini cukup lengkap dari yang ringan, berat, dan minuman di sini dari teh atau jus-jusan atau minuman seger lainnya ada guys, dengan harga yang affordable pastinya. Yeay, french friesku udah jadi. Dan untuk minumannya aku pesen apple juice. French friesnya seharga 16.000 dan apple juice-nya seharga 24.000. Makan di sini affordable banget kan guys, di bawah 50.000. Oke guys, setelah aku cobain makanan dan minumannya, aku bakal taruh ratingnya di sini. Untuk tempat menurutku ini PW banget. Kalian yang lagi makan, lagi nongkrong, pasti bakal betah banget dan gak mau pulang guys. Selesai makan, sekarang aku lagi di area parkir dan kasir. Kalian lihat ya, di sana juga ada ayunan dan banyak banget meja makannya. Oke guys, sekarang aku bayar dulu ya. Ikutin terus. Selesai bayar, sekarang aku sama temenku mau foto dulu. Kita lagi bingung banget milih tempatnya karena setiap sudut estetik banget guys. Guys, kalian perhatiin deh, semakin gelap hari kafenya semakin nyala banget. Makin estetik deh. Oh iya, anyway, aku mau foto-foto dulu, nanti kalian lihat ya hasilnya. Yuhu, waktunya pulang. Makasih guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye-bye.